itu dilakukan di hamin 3 sama hamin 7. Kemudian selama budidaya itu kita lakukan seminggu 2 kali. Itu pakai 0,4 ppm. 0,4. Iya, di air. Di air. Nah, terus kalau seumpamanya ada masalah, nanti bisa ini Pak, kalau umpamanya ada seperti plankton drop atau ada mortalitas, nah aplikasinya nanti bisa ditambah 3 kali. Saat ada apa, kita aplikasinya kan tiap hari seminggu 2 kali, mungkin bisa ditambah 3 kali lagi gitu Pak. Di belakangnya gitu, nyambung. Tapi kan selama siklus ini atau siklus sebelumnya kan nah, sebetulnya kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu kan. Kita seminggu 2 kali. Sebetulnya mungkin kan kalau omongnya poncat untuk apendia itu, apendia itu kan cuma pada saat awal aja kan. Iya. 40 hari aja. Ya. Setelah 40 hari mungkin di sini enggak ada masalah lagi kan. Ya. Tapi kalau untuk pengaburan awal ketika kita persiapan itu kita ngelihat kondisi tanahnya apa gimana, Pak? Oh, karena Bapak tanah ya di sini ya. Di sini tanah. Tanah. Oh. Cutting atau apa? Iya, cutting. Cutting. Oh, jadi harus kalau cutting mungkin tanya ini deh. Saya full plastik sebab. Oh, gitu. Iya. Oh. Kalau kita plastik sih ya, ini ya. Tapi lihatnya itu enggak ada masalah juga sih Pak. Ya mungkin dipilih dulu lah. Bisa mulai kayak gitu kan. Dibalik gitu ya. Ada dibersihkan untuk lumpur-lumpurnya itu kan masih sisa selumpur yang. Tapi lama enggak Pak itu dicamuin lama enggak? Bisa kering enggak Pak ya? Bisa. Oh, di sini kan total bisa. Di sini kan tinggi antara SO sama tambaknya kan masih rendah SO-nya gitu bisa. Kalau untuk pengeringan bisa. Ya itu saya belum pernah yang ketambak tanah sih Pak. Jadi ngasih. Kalau sekarang banyak kalau kemarin kalau kemarin-kemarin kan harus kasih CAO gitu ya, kemarin-kemarin iya. Kan. Oh. Tapi saya enggak megang ke tanah jadi enggak bisa ngasih. Kita pakai cuman ya semampunya paling ya sekitar paling sekitar setengah paling kanter 3 kintal udah iya iya kalau kita dulu kan main ton iya iya tapi kan tinggi kan daerah sini tinggi tapi kalau konsep untuk yang apan ini saya cenderung menghilangkan sumber makanannya TBC Pak atau Vibrio gitu Pak. Sumber Vibrio itu kan bisa kita hilangkan secara fisiknya kita buang. Kemudian yang kedua pakai biologi Pak, pakai probiotik masuk kan di situ. Jadi dia persaingan makan. Kalau namanya ada persaingan jadi Vibrio bisa turun. Itu Pak, jadi kecernya dua itu kayak yang saya pakai di sana. Yang kan kita takut banyak itu kan pada saat itu loh. Apa? Ya, plankton. Planktonnya mati. Plankton itu drop. Justru itu yang paling bahaya. Jadi semuanya busuk yang dibawa. Gitu. Biasa kan timbulnya masalah kayak gitu kan. Langsung ada masalah. Ya, tinggi. Iya, airnya pekat kayak gitu Pak. Iya. Kalau kita punya, kalau kayak gini, dia usahnya berapa ini? Kalau di kolam kita. 4-4-5 ya? Enggak, kalau punya Pak Yudi ya Pak Yudi. Warna air apa ya mana? Ya warna air segini, itu DOC berapa? Berapa? Oh, di situ, kayak gitu tuh. Sekarang kan jamun masih kayak gini mungkin ya? Iya, Mister, lebih pekat lagi sekarang. Lebih pekat lagi sih. Oh, karena pekatnya udah banyak. Iya. Ya, 30-an pakan ini, kolam kita lebih kecil dari ini separuh. Tapi pakannya kita 60 iya. Berapa ya? Dan sekarang yang 165 sama 62 Mister. Ya, kita patuh 2 kali lipat bisa 100 lebih kan? Iya. Kita kasih udah 100 lebih tinggi. Ini ya. Jadi itu aja tadi ingat-ingat kan untuk aplikasinya ya, kayak Vana Pro Super Engle atas muka cuma setengah ppm ya. Iya. Itu menjaga ya, airnya bagus juga sih gitu loh. Jadi nggak perlu ya, mungkin planktonnya banyak gitu. Itu pH pun juga nggak WAC. Ya, paling saya 5 aja 1 liter Pak.
Tapi iya. Yang tambahnya Pak Yudi sana itu yang tertutup atau yang terbuka? Buka, ini terbuka. Terbuka. Iya, bagi orang jalan juga megang uang limit sih dari dalam hajri itu. Bukan. Tambah kayak gini. Tapi cuma jalannya kaki kotor. Pakai paving, Pak, paving. Enggak ada ular. Jadi sekarang ini apalah kita arahkan ke apa namanya kita mulasis ini cenderungan busanya keluar banyak misalnya keluar. Jadi kita punya itu supervisor itu cantik gitu. Cantik. Cewek. Kita pakai cewek lagi itu. Biasa nih. Cowoknya banyak enggak pantas cewek itu nih. Pantas betah di sana. Ah, iya, mau pindah lagi enggak mau. Enggak, sana itu enggak mau pindah. Lu pindah Jakarta aja. Padahal cewek. Cocok ya. Ya dia ya. Cewek-cewek juga. Tapi ya. Kerjanya. Tapi di sini dulu tidak kasar. Enggak boleh itu di sini. Kenapa sejarahnya mulai dari di Pasena dulu kan pionir tambak di Pasena kan. Kenapa enggak pakai cewek supervisornya? Dulu pernah kita coba zaman di Pasena. Itu digangguin sama petambak semua. Diajakin nikah, diajakin kawin, orang lagi kerja dia ngomongin mau diajak kawin. Enggak mau. Enggak, jangan kan petambaknya, nanti karyawannya juga gitu. Karyawannya kalau kosong, Pak. Kosong ya, Kak. Mr. Christopher Lee. Oh iya. Itu yang punya ide dulu. Kita cuma pakai cewek supervisornya. Benar, teman-teman petambak rajin pun. Tapi itu dikit-dikit diajak.